Di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, pernah ditemukan reruntuhan candi di area lahan perhutani, tepatnya di Desa Candirejo, Kecamatan Pringabus. Temuan reruntuhan candi di atas lahan seluas 100 meter persegi tersebut oleh warga setempat dinamai Situs Candi Rubuh. Dimungkinkan, sebutan ini mengacu dengan kondisi candi yang sudah runtuh, tidak menyerupai bangunan candi aslinya. Selain ditemukan reruntuhan candi, di sekitar lokasi candi rubuh pernah ditemukan artefak lain, diantaranya pecahan lingga yoni, watu getong, lumpang batu, serpian gerabah, batu bata super besar, dan lain-lain. Sayang keberadaannya sudah tidak jelas. Untuk mencapai lokasi candi rubuh tidaklah sulit. Dari arah Jalan Raya Karangjati berjarak sekitar 15 km, kemudian melewati ke lokasi yang berada di tengah hutan jati, pengunjung dapat mengendarai sepeda motor hingga lokasi, meski kondisi jalan tidak beraturan. Tampak kondisi candi sudah mengalami restorasi manual. Terlihat dari cara menyusun batu-batu candi menuju ke puncak, tidak beraturan dan asal. Sebagian batu candi sudah rusak dan berserakan kemana-mana. Di sekitar candi juga terlihat kumuh oleh dedaunan dari pohon sekitar. Nampak pula ada upaya untuk menyelamatkan kondisi bangunan candi dengan memasang pagar dari teralis besi, yaitu pada bagian yang ada di bawah pohon besar. Pohon raksasa itu telah berumur ratusan tahun. Diperkirakan di sekitar lokasi candi, dulunya adalah sebuah perkampungan kuno dengan ditemukannya banyak fragmen tembikar dan batu bata super besar. Dikabarkan bahwa sejak pertama kali ditemukan, masih banyak artefak yang utuh, seperti patung, lumpang batu, lingga yoni, umpak batu, pipisan, dan lain-lain. Sayang sekali benda-benda bersejarah tersebut banyak dicuri orang dan sengaja dirusak untuk bangunan rumah. Candi Rejo Pringabus letaknya kurang lebih 15 kilo dari Jalan Raya Karangjati. Kalau dari Polsek Karangjati, dari arah Ambarawa Semarang, kita ambil belok kanan, masuk ke traffic light Karangjati, melanjutkan perjalanan sepanjang 15 kilo. Jajaran struktur kemuncak candi, kita lihat di sini ada kemuncak, kemudian kemuncak di bagian ini,
3, 4, 5. Terdiri dari 5 tingkat, 5 susunan ya. Berarti 1 ya, 2, 3, 4, 5. Yang ini yang tidak utuh. Simetris membentuk bujur sangkar dengan sangat rapinya. Kita lihat pelipitnya. Kita lihat takikan-takikannya, batu-batu bertakik yang ada. Kalau zaman sekarang adalah hal yang biasa dan wajar, tetapi ini sangat luar biasa. Lihatlah di sekeliling saya, pohon-pohon yang sangat besar, pohon-pohon jati. Ini di tengah hutan, di tengah hutan jati. Ya, ada perasaan campur aduk. Untuk menyelamatkan kondisi candi agar tidak semakin rusak dan dicuri orang, pemerintah telah memasang papan informasi di lokasi candi, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Jagada Budaya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Nurhayati Nganjuk TV melaporkan.